Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MKTV, bagaimana kabarnya sore ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Bersama saya, Anwar Sanusi, satu jam ke depan kita akan bincang-bincang pendidikan dalam acara Inspirasi Pendidikan. Sahabat-sahabat MKTV yang berada di Kota Bandung, sahabat-sahabat bisa melihat langsung TV ini di channel 60 UHF. Dan bila teman-teman yang di luar jangkauan daerah Bandung, teman-teman bisa lihat di channel UCTV, yaitu channel 854. Dan pada akhirnya nanti juga sahabat-sahabat silahkan bisa diskusi, kita bisa tanya-jawab, kita akan bincang-bincang masalah pendidikan. Anda bisa menelepon langsung ke nomor 022-200-3776. 022-200-3776. Kami tunggu telepon Anda. Saya akan menyapa dulu narasumber pada sore ini. Sudah standby di Zoom meeting ini. Seperti biasa sahabat-sahabat, dalam rangka COVID, kita masih melalui Zoom. Saya sapa Pak Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dr. Denny Kadarsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak, kabarnya sehat? Alhamdulillah, sehat Pak Ustadz. Alhamdulillah. Pak Denny, Kepala Sekolah SMA Lab School UPI. Sampai saat ini, Alhamdulillah Pak ya, diamanahi Kepala Sekolah. Insya Allah. Alhamdulillah. Berikutnya saya sapa Ibu Lia Laila Sarah, SPD MIT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat. Alhamdulillah ya. Ya, narasumber kita sudah siap, Pak Denny Kadarsah, Ibu Lia Laila Sari. Beliau adalah wakil kurikulum. Sahabat-sahabat, kita akan bicara tentang new normal. Ya, di tahun ajaran baru ini sudah keluar wacana akan ada sekolah dengan situasi yang baru ya. Beberapa wilayah di Indonesia, beberapa wilayah yang menurut aturan nanti yang sudah, kalau takdirnya sudah hijau begitu nanti boleh. Tapi yang kuning, yang merah itu oranye masih belum. Nah, kita akan bicara nanti seandainya, kita tidak tahu karena bulan Juli ini masih ada waktu, seandainya nanti hijau kan begitu ya, nanti apakah yang harus disiapkan oleh siswa, oleh orang tua. Kita akan bincang-bincang. Alhamdulillah, Pak Denny, saya sangat senang sekali ya bisa bertemu kembali dengan Pak Denny, juga dengan Ibu Lia. Pak Denny, seandainya ya takdir Allah nanti kita dinyatakan hijau, kemudian sudah bisa melakukan sekolah dengan new normal begitu. Apa Pak yang akan dilaksanakan di SMA Lab School, Pak? Baik, terima kasih Pak Anwar. Insya Allah ini mengenai new normal ini, kita lihat di sini di ada SK bersama 4 kementerian, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, kemudian Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri. Nah, pada prinsipnya, ini esensinya adalah kesehatan dan keselamatan bersama, begitu Pak. Baik siswa, guru, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat luas, begitu Pak. Nah, ini dari data per 15 Juni, itu ada sedikit yang zona hijau itu, hanya 6% dari 85 kabupaten kota, begitu. Nah, ini tentu saja harus di cermati, harus dianalisis sematang mungkin begitu, bagaimana kita akan mengikuti kebijakan ini baik daerah maupun pusat begitu. Begitu kurang lebih Pak Anwar. Ya, baik. Jadi kalau masih tetap belum berubah berarti akan diadakan PJJ begitu Pak ya. Betul sekali Pak. Nah, akan apa kira-kira diadakan, Pak, yang disiapkan dalam rangka untuk PJJ ini Pak? Nah, di sini ada Juklak ya dan Juknis yang juga dikeluarkan 4 kementerian tadi, bahwa
dua bulan pertama itu baru boleh bisa hanya 50%, Pak. Itu pun sekolah tidak normal seperti biasa, di mana sebagai contoh saja umpamanya dalam pelajaran olahraga itu tidak boleh ada siswa memegang bola begitu, Pak. Bergantian, kemudian kantin juga belum boleh buka begitu, Pak. Jadi sarana sanitasi, kemudian penambahan alat-alat kesehatan, penambahan tempat cuci dan sebagainya itu harus terpenuhi dengan sebaik-baiknya begitu, Pak. Ya, jadi artinya memang banyak yang harus disiapkan ya, walaupun nanti ada masuk sekolah, tapi akan dibagi dua atau shift ya mungkin namanya begitu, Pak ya. Kurang lebih demikian, Pak. Ya, ya, baik. Nah, dalam rangka yang PJJ ini, yang pembelajaran jarak jauh begitu, berarti kan guru-guru itu seperti yang sudah dilakukan sekarang ini. Dari yang sudah dilakukan yang sekarang ini, Pak, evaluasinya seperti apa, Pak, pendidikan jarak jauh ini? Iya. Kemarin kita sudah menjalankan PJJ. Tentu saja banyak ini dinamikanya. Ada juga berbagai keluhan dari siswa, ya, dari orang tua, dari masyarakat umum begitu, mengenai kejenuhan, katanya juga mengenai terlalu banyaknya tugas yang diberikan, ya. Kemudian yang paling utama juga barangkali itu gangguan apa, sinyal yang kurang kencang itu juga bisa mempengaruhi gitu. Tetapi secara keseluruhan kemarin karena sudah PAT dan juga pengolahan nilai, kemudian juga ada kenaikan, ya, untuk kenaikan sudah selesai dan itu tidak ada masalah gitu. Ya. Jadi alhamdulillah ya, dalam kondisi walaupun di awal uji coba gitu ya, alhamdulillah berjalan dengan lancar begitu, Pak ya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Ya, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Kan ke depan kalau PJJ sudah punya pengalaman nih ya, yang kemarin sudah dijalankan. Seandainya nanti setengahnya new normal gitu, Pak. Seperti apa nih, Pak, yang disiapkan gitu untuk implementasi ke siswanya, Pak? Mau dibagi setengahnya atau bagaimana, Pak, apa yang dilakukan di sana? Nah, tentu saja ini karena kita memasuki kebiasaan baru ya, Pak ya. Kebiasaan baru normal tetapi di tengah-tengah tidak normal begitu. Tentu saja ini harus dipersiapkan protokol kesehatannya, kemudian pembinaan SDM-nya, terutama kedisiplinan begitu ya, baik sekolah, siswa maupun masyarakat begitu. Sehingga ini kita sama-sama disiplin, sama-sama menempuh atau mengikuti new normal ini dengan sebaik-baiknya, dengan meminimalisir kesalahan. Termasuk gurunya mungkin, Pak ya, gurunya tentu akan saja, seperti apa gurunya nih, Pak? Ini seperti prinsip dari SK Kementerian, empat kementerian tadi, bahwa kesehatan dan keselamatan bersama itu perlu dipegang teguh, karena satu saja bermasalah, umpamanya dari siswanya, tentu saja ini langsung tidak langsung juga berdampak kepada temannya, kepada gurunya, kepada orang tuanya. Jadi ini kalau lihat probabilitas itu tentu saja kemungkinan-kemungkinan yang misteri itu bisa jadi muncul, ya, bisa jadi nampak, dan ini sangat rentan sekali terhadap kesehatan, keselamatan juga. Ya, baik, memang sangat hati-hati sekali ya, belum berani Betul. Mengambil sikap langsung ya, karena urusannya dengan nyawa begitu, Pak. Betul, Pak. Saya baca di Prancis juga kan gagal begitu ya, apalagi di kita barangkali. Ya, jadi artinya memang harus betul-betul dipertimbangkan begitu, selain daripada poin-poin protokol juga tadi urusan kalau di pertengahan jalan langsung wabahnya meningkat lagi begitu, Pak ya. Betul, itu yang dikhawatirkan itu munculnya kluster baru ya. Seperti itu, Pak. Ya. Berarti memang kita harus betul-betul menyiapkan dua masalah ya.
tadi PJJ dengan new normal, begitu ya? Iya. Yang betul. Saya dapatkan. Baik, sahabat-sahabat, nanti sahabat-sahabat bisa bertanya ya, ini sangat menarik sekali perbincangan kita. Tadi saya mendapatkan bahwa memang urusan nyawa ini nomor satu, begitu ya, dimanapun, kondisi apapun, karena ini siswa ini titipan, begitu ya, dari orang tua, memang harus betul-betul kita jaga, begitu ya, yang disampaikan Pak Denny. Ini pembicaraan kita menarik, namun sayang nanti kita akan lanjutkan, sahabat-sahabat semua, jangan kemana-mana dulu, setelah jeda berikut ini, masih tetap di Inspirasi Pendidikan.